Sahabat UMKM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat semua di rumah ya semuanya. Kita kembali lagi di video kali ini di Red Charlier channel. Di sini akan membahas tentang pemanfaatan teknologi keuangan. Sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and comment di channel ini Red Charlier dari channel agar kami semakin bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya di channel ini. Baik teman-teman di sini aku akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi keuangan ini untuk membantu UMKM agar menuju UMKM yang sukses teman-teman Oleh karena itu teman-teman saksikan dan ikutin videonya ya sampai dengan selesai Biar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang kami bahas di kali ini di Richard Rahila di channel Oke di sini banyak sekali tentang pemanfaatan teknologi keuangan Mulai dari sistem pembayaran, transaksi dan lain halnya Oke teman-teman di sini pernah nggak sih terpikir kalau bisnis yang kecil, kios yang kecil bahkan mungkin tidak punya kios bisa bersaing mendapatkan pelanggan dari manapun ya pertanyaan itu sekarang bukan lagi merupakan untuk pikirkan tapi sudah ada di depan mata UMKM yang pandai memanfaatkan teknologi karena apa karena saat ini pelanggan juga sudah memiliki ya sudah menggunakan teknologi untuk melakukan transaksinya masa pelanggannya sudah transaksi teknologi kita sebagai UMKM juga tidak bisa ayo kita coba nah di sini saya akan menjelaskan pertama mulai dari pengenalan kemudian bagaimana uh, sistem pembayaran, kemudian gerbang pembayaran, kemudian urun dana, tips-tips, dan juga beberapa aplikasi yang akan saya jelaskan, serta legalitasnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa mohon di subscribe, like, and comment ya biar kami makin bersemangat. Oke, untuk pengenalan fintech pertama, di sini jelaskan ada penama pinjaman online, ada urun dana, ada e-wallet, ada gerbang pembayaran, ada QR code dan ada pengenalan konsumen. Nanti di video ini saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Silakan teman-teman boleh nanti dicoba sambil mendownload aplikasinya biar teman-teman lebih paham dan lebih jelas untuk praktek langsung di lapangan. Oke teman-teman, di sini saya memberikan gambaran saja nanti terkait lainnya teman-teman silahkan mencoba sendiri. Oke jenis-jenis vintage ini ada pertama ada kode bayar atau pakai menggunakan QR kemudian ada ulang elektronik kemudian ada gerbang pembayaran ada pinjaman online ada urun dana atau crowdfunding dan juga ada pengenalan tentang konsumen teman-teman. Nah semua ini adalah hal-hal yang mendukung kita sebagai UMKM agar semakin sukses karena dunia saat ini menggunakan teknologi teman-teman. Nah apa itu kode bar atau QR code adalah di sini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran melalui e wallet tersebut ke gerai atau merchant UMKM hanya dengan menggunakan kamera smartphone teman-teman. Manfaatnya apa? Karena untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran, tidak terkendala uang kembalian nih. Kemudian mencegah salah atau kirim bayar dan sudah ada standar nasionalnya. Risiko jika tidak dicetak berupa stiker harus dijaga agar tidak rusak teman-teman ya. Nah kemudian ada e-wallet nih. E-walletnya apa? Merupakan teknologi yang menyimpan nominal saldo secara elektronik sehingga mudah dipindahkan ke pemilikannya untuk berat transaksi Contohnya apa? Ada link aja, dana, uangku, ovo, gopay, sakuku. Nah manfaatnya apa sih? Pertama transaksi pasti lebih cepat nih, mudah dan tercatat. Kemudian tersedia baik informasi dan diskon kemudian tidak direpotkan dengan uang kembalian dan mudah diisi saldo dengan e banking oke teman teman kemudian ada gerbang pembayaran nah ini adalah vintage payment gateway merupakan layanan otorisasi pembayaran baik bagi pengguna kartu kredit direct debit atau dompet elektronik contoh platformnya ada Handit, Bayar IND atau Mitrans Dimana mana manfaat ini berupa perhitungan akurat dan minim risiko salah bayar terdapat banyak pilihan nih sudah difasilitasi di banyak e-commerce, transaksinya cepat, mudah dan tercatat, teman-teman. Kemudian di sini juga risiko itu terlambat pelunasan mengikuti denda atau bunga. Banyaknya fintech pinjaman online ilegal yang menyalahgunakan data pribadi, jadi teman -teman harus hati-hati ya. Di sini pinjaman online yaitu model penyaluran uang secara virtual dalam bentuk pinjaman, teman-teman. Manfaatnya emang di sini akses pinjaman cepat dan mudah, jangka pendek tanpa jaminan aset. Kemudian UMKM juga bisa menjadi pemberi pinjaman atau investor. Nah, kemudian ada lagi urun dana atau crowdfunding, di mana ini merupakan platform pemanfaatan teknologi untuk memperoleh pendanaan yang bersumber dari masyarakat selalu selaku investor. Tuh nih, teman-teman, contohnya ada Santara, Modalku, atau LandX. Nah, di mana manfaat itu kesempatan memperoleh investor baru dari masyarakat, terutama dengan modal saham, kemudian potensi ekspansi bisnis, kemudian tidak perlu jaminan aset, teman-teman. Nah, untuk pengenalan konsumen atau IKC atau Electronic Know Your Customer merupakan proses identifikasi pelanggan secara elektronik. Hal ini dimasukkan untuk memudahkan validasi identitas dimanapun dan kapanpun nih, namun tetap mengutamakan akurasi informasi. Nah, UMKM dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengecek kebenaran identitas pelanggannya. Manfaatnya apa sih? Yaitu pertama, efisiensi proses pengecekan identitas secara virtual. Nah, di sini Strategi memilih fintech teman-teman harus melihat nih untuk strategi itu pertama adalah urgensi atau kepentingannya seperti apa Dan juga ada kiat memilihnya teman-teman Jadi tidak sembarang kita menggunakan fasilitas teknologi ini ya Agar bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman di lapangan sebagai UMKM Ada dua strategi tadi menggunakan urgensi atau kiat memilih Nah selanjutnya alasan pemanasan fintech pertama adalah tercatat Kedua ada fokus kepada bisnis Yang ketiga mempercepat layanan Kemudian alternatif sumber uang legal dan antisipasi uang hilang. Nah ini manfaat dari pemanfaat teknologi keuangan teman-teman ya. Jadi benar-benar pasti tercatat karena mungkin sistem, kemudian mempercepat layanan ya jelas karena kita teknologi dan juga alternatif sumber uang legal. Jadi sudah ada di rekening sistem e-walletnya. Nah kemudian di sini kita harus strategi itu pertama adalah mencek legalitas, kemudian cek kebutuhannya, kemudian cek kelengkapan fiturnya, cek aturan mainnya, cek customer service-nya dan juga lihat rekomendasi teman jadi ketika teman-teman menggunakan vintage ini harus benar-benar diteliti terlebih dahulu teman-teman ya jangan asal menggunakannya nah legalitas vintage ini ada menurut kominfo menurut ojk kemudian hak dan kewajiban umum serta kanal pengaduan teman-teman jadi harus pastikan bahwa vintage atau lembaga keuangan yang kita gunakan itu benar-benar sudah sesuai legalitasnya sesuai dengan ojk dari kominfo dan memenuhi syarat dan pengaduan lengkap seperti itu dan sampai kita terjerumus kepada fintech yang ilegal, teman-teman. Nah, di sini legalitas menurut Kominfo itu adalah pertama, setiap PSL lingkup privat wajib melakukan pendaftaran di mana pendaftaran tersebut dilakukan kepada Kementerian Kominfo, kemudian di sini masyarakat dapat memberikan pengaduan atau informasi terhadap PSL lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran. Nah, status terdaftar di Kominfo menjadi syarat bagi fintech untuk didaftarkan atau diizinkan oleh OJK dan juga Bank Indonesia. Nah, kalau untuk menurut OJK, yaitu adalah di mana penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini mengajukan permohonan pendaftaran di OJK. Nah, untuk mengetahui cek apakah fintech terdaftar di OJK, teman-teman bisa cek di sini ya. Udah saya kasih linknya di layar, silakan nanti coba co dicoba. Kemudian teman-teman di sini kan kemarin sempat heboh juga rame ya teman-teman ya, jadi teman, -teman harus hati-hati. Nah, apa sih hak dan kewajiban pengguna fintech? Yang pertama adalah kewajiban kita wajib memakai data yang valid, kemudian menjaga keamanan, melaporkan masalah, membaca petunjuk penggunaan nih, kemudian tidak menyalahgunakan aplikasi serta mematuhi kesepakatan penggunaan dengan haknya yaitu dilindungi data privasinya, mengadukan sengketa, memperoleh akses teknologi dan ada perlindungan konsumen terhadap pengguna fintech. Nah, untuk pengaduan sendiri ada di AFI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di www.afi.or.id atau di telepon 15.05.05 bebas pulsa. Kemudian ada juga teman-teman di pengaduan OJK nih di telepon 157 ini khusus yang fintech pinjaman ya yang telah terdaftar atau berizin di OJK. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa layanan yang kita gunakan adalah layanan terdaftar di AFI dan juga OJK. Nah, kita sudah tahu sekarang ada yang namanya Kris ya atau quick Respond Indonesia standar. Jadi di mana teman-teman saat ini sudah menggunakan standarisasi Kris. Jadi semua lembaga e-wallet itu misalkan OVO, GoPay apa gitu pasti bisa menggunakan Kris teman-teman. Jadi satu standarisasi untuk barcode-nya. Dan juga info terbaru kemarin sudah bisa ya dilakukan di Thailand dan Malaysia teman-teman. Lalu selanjutnya di sini cara membuat QR code resmi nih. Nah itu caranya buka tautan web di www.interactive.co.id, kris garis miring register, lalu pilih jenis bentuk usaha teman-teman, kemudian isi semua identitas, baik itu nama lengkap, email, nomor HP, silahkan teman-teman isi sesuai dengan mandator yang ada di sistem. Ini cara untuk membuat QR Code secara resmi teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya bikin langsung QR Code secara resmi di web ini teman-teman. Lanjutnya, langkah ketiga, web akan menginformasikan biaya pembuatan QR, itu biaya berbeda nih untuk setiap jenis atau bentuk usaha. Nah selanjutnya detail informasi pembayaran akan ditayangkan nih termasuk akun tujuan pembayaran bila memakai opsi wallet ada Shopify, ada OVO, ada Link aja, Dana, kemudian ada GoPay. Jadi teman-teman bisa bikin, langsung nih. Kemudian setelah pembayaran diversifikasi maka file QR code akan dikirimkan ke email teman-teman. Nah selanjutnya ada teknologi tentang e-wallet. Ini contoh ada Link aja, GoPay, OVO, Dana, Genius ya. Teman-teman ini e-wallet itu tuh seperti dompet digital teman-teman. Jadi kalau teman-teman dompetnya uang fisik ya kalau misalkan sekarang itu menggunakan dompet digital atau kita sebut dengan e-wallet teman-teman baik sekali pasti teman-teman salah satu udah sering makai sih ada gopay mungkin ovo di grab ya jadi e-wallet ini sudah sangat biasa tinggal kita hati-hati saja teman-teman nah untuk kali ini saya bahas tentang e-wallet e yaitu link aja dimana link aja ini adalah e-wallet e untuk rasa siapapun beli pulsa atau data bayar merchant, bayar tagihan, kirim donasi, kirim uang hingga bayar asuransi dimana link aja ini adalah gabungan dari usaha dari BUMN kalau nggak salah Nah, di sini ada websitenya, ada Instagramnya, ada Twitter, dan juga ada youtube teman-teman, buat informasi mengenai link aja. Nah, bagaimana sih cara daftarnya? Itu pertama, teman-teman download aja dan install aplikasi di link aja lewat Google Play Store, kemudian isi data-data yang lengkap ya. Kemudian setelah itu nanti ada OTP, nah, silahkan masukkan OTP tersebut ke dalam aplikasi. Nah, ingat OTP ini jangan diberitahu kepada siapapun ya, karena ini sangat rahasia dan tidak boleh ada yang tahu selain Anda seperti itu, teman-teman. Selanjutnya cara bayar nih yaitu caranya gampang masuk ke aplikasi Link aja kemudian klik ikon QR code nih berupa lingkaran merah di tengah kemudian nanti ponsel akan menyalakan kamera untuk mendeteksi QR code milik penjual pastikan kamera stabil ya nah kemudian setelah itu jika kesulitan dengan QR code teman-teman bisa gunakan opsi kode bayar atau token nih jadi kalau misalnya teman teman bayar pakai Link aja seperti itu caranya teman-teman ya nah selanjutnya cara transfer nih jadi bisa transfer juga nih di mana caranya itu teman-teman masuk aja ke Link aja lalu pilih fitur kirim uang bagian atas ini nanti ada tiga opsi nih menggunakan apa metodenya mau pakai scan QR atau nomor telepon atau rekening bank silahkan diisi kemudian jika memilih nomor telepon masukkan nomor telepon atau nomor bank masukin bank apa nomor rekeningnya berapa kemudian cek kembali nomor tujuan nominal lalu isikan pin dan konfirmasi transfer teman-teman nah kemudian teman-teman juga bisa ngambil uang nih atau ambil saldo caranya masuk ke aplikasi link aja kemudian pilih fitur kirim Uang paling kiri ya, kemudian pilih opsi rekening untuk penarikan banknya, kemudian masukkan nomor rekening beserta nominal, kemudian cek kembali, masukkan PIN teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menarik uang dari link aja, tinggal di transfer ke rekening mana yang dipakai untuk penarikannya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ngecek riwayat nih kita oh transaksi siapa aja sih link aja bisa nih masuk ke aplikasi link aja teman pilih fitur riwayat di, riwayat di bagian bawah di beranda ya nanti di situ akan menampilkan riwayat transaksi yang diurutkan dari transaksi paling terakhir terjadi teman-teman kemudian klik nominal untuk lihat detailnya klik logo unduh untuk menyimpan detail transaksi tersebut jadi bisa kita download juga teman-teman transaksi apa yang sudah kita lakukan baik itu pdf-nya oke selanjutnya info promo nih jadi promo-promo banyak sekali teman-teman bisa dicek aja di www.linkaja.id garis piring promo Lalu teman-teman pilih promo-promo yang cocok nih teman-teman. Untuk saat ini alhamdulillah sih untuk link aja sudah banyak teman-teman ya di outlet-outlet UMKM dan manapun. Tinggal teman-teman bisa cek aja mana yang sudah ada untuk promo dengan link aja ya. Bisa manfaatkan itu teman-teman untuk promo-promonya. Selanjutnya aplikasi valid kedua adalah GoPay. Ini GoPay udah biasa teman-teman pasti ya. Nah, di sini awalnya GoPay merupakan metode bayar digital di aplikasi Gojek nih. Namun kini GoPay sudah menjadi e-wallet yang dipakai di berbagai kalangan termasuk UMKM juga nih. Jadi nah, awal mulai emang Gopay itu hanya untuk di Gojek ya kalau kita beli makan atau kita bayar e, untuk transportasi teman-teman. Ya, nah ini untuk alamatnya ada di websitenya, Facebook, Instagram, Twitter. Nah gimana caranya? Cara daftar Gojek, Gojek gampang sekali itu Gopay teman-teman. Tinggal aplikasi Gojek, kemudian klik daftar, isi data-datanya, kemudian nanti akan ada OTP, masukkan OTP tersebut ke dalam HP dan isi kode tersebut di aplikasi Gojek seperti biasa. Jangan beritahu siapapun kode OTP-nya teman-teman ya bahaya, soalnya itu adalah rahasia kita teman-teman. Nah, selanjutnya di sini cara daftar di merchant merchant di GoPay nah buat NKM ini pertama adalah siapkan dokumen ini berupa KTP, paspor atau salin NPWP, buku tabungan dan informasi lengkap usaha. Kemudian kunjungi halaman resmi pendaftaran merchant GoPay, silakan isi formulirnya. Nanti akan ada OTP. Kemudian setelah itu isi data-data nih berupa KTP, NPWP usaha pendaftaran tekan simpan. Nah, biasanya def, butuh verifikasi dua hari kerja untuk verifikasi dari tim gopay nanti akan menerima email. Kemudian untuk upgrade ke akun GoPay Plus. Nah, caranya ini gampang teman, -teman pilih aplikasi Gojek, pilih GoPay, lalu pilih ekspor pada menu GoPay. Kemudian klik upgrade sekarang. Nah, teman-teman nanti tinggal ambil dan upload foto KTP, kemudian upload foto KTP sendiri, ambil ulang KTP, ditunggu sekitar 1 kali 20 jam untuk verifikasi. Manfaatnya luar biasa untuk nah, gimana cara cara bayar dengan GoPay itu Teman-teman tinggal buka aja aplikasi Gojeknya lalu pilih pay atau bayar pada menu GoPay. Kemudian Pilih tiga di antara berikut: ada mengganti scan QR, opsi kedua barcode, -bar yang ketiga isikan nomor telepon. Jadi, teman-teman bisa memilih sama kayak tadi, link aja ya. Bisa ada pilihan untuk opsi cara pembayaran menggunakan e-wallet GoPay ini, teman-teman. Lalu cara transfer GoPay juga di sini teman caranya gampang tinggal buka aplikasi aja Gojek nih kemudian pilih GoPay, kemudian pilih Pay Bayar. Nah, kemudian jika nomor tujuan pernah di transfer maka cari nih di daftar pilihan kotak pada GoPay. Ketik nomor uh, nomornya, kemudian isikan nominal nominalnya. Kemudian setelah itu isikan kode PIN GoPay-nya. Jangan lupa nih cek history dan konfirmasi ke penerima ya biar aman dan terdeteksi. Nah selanjutnya teman-teman di sini cara ambil saldo GoPay juga bisa teman-teman caranya tinggal aplikasi Gojek masuk kemudian masuk ke GoPay pilih bayar kemudian pilih opsi rekening bank kemudian pilih transfer install ke rekening baru kemudian teman-teman pilih bank tujuan isi nomor rekening dan nama pemiliknya kemudian isi nominalnya nih sama cek kembali nominal yang tulis setelah itu lakukan konfirmasi dan jangan lupa cek di rekening tujuan apakah saldo tersebut sudah masuk atau belum ya. Nah, untuk mengecek jejak histori GoPay juga bisa masuk aja nih teman-teman kalau masuk aplikasi Gojek, kemudian pilih fitur, fitur GoPay, kemudian pilih tab for history. Nanti di situ ponsel akan menanyakan riwayat transaksi yang diurutkan dari transaksi paling terakhir terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek transaksi apa yang sudah dilakukan, barangkali ada gangguan sinyal atau apa. Nanti bisa dideteksi teman-teman, takutnya ada double transaksi atau gimana ya. Oke, selanjutnya, nah info promo juga ada di GoPay nih teman-teman, tinggal kunjungi aja di situsnya www.gojek.com di blog Gojek Promo GoPay. Nanti teman-teman tinggal pilih aja promo GoPay yang berlaku ada cashback nih, ada voucher, ada diskon, ada kode kupon. Silakan teman-teman sesuaikan dengan promo-promo yang ada dan dari aplikasi teman-teman. Biasanya sih di aplikasi Gojek juga banyak promo sih teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi oleh ketiga adalah OVO. Di mana ini aplikasi pembayaran serba bisa, simple, instan dan aman, OVO memberikan UMKM bertransaksi digital dengan tercatat dan menyasar konsumen yang sudah nyaman tanpa uang tunai. Sama ya tadi OVO ini biasanya ini di grab teman-teman. Nah ini untuk alamat website yang ada Facebook, Instagram, Twitter dan juga di YouTube ya teman-teman. Jadi membayar itu semua sama cuma ini dari OVO teman-teman. Nah aplikasi cara daftar OVO gimana? Ah, yang gampang download aplikasi OVO kemudian buat akun lengkapi identitasnya Kemudian nanti biasa teman-teman ada OTP dan biasa OTP jangan dikasih tahu ke siapapun ya nanti ikutin alur dan isi data-data sesuai dengan KTP teman-teman dan setelah itu aplikasinya OVO-nya sudah bisa digunakan teman-teman nah selanjutnya di sini adalah bagaimana cara daftar sebagai OVO merchant nih Ya pertama pasti siapkan persyaratan berikut seperti identitas pemilik, usahanya apa, kemudian identitas usaha, nama toko, kemudian data pendukung seperti NIB, proposal, dan lainnya. Kirim ke persyaratan tersebut lewat email nih ke merchant.support.ovo.id. Nanti di administrator akan melakukan verifikasi menghubungi terkait kelengkapan persyaratan, nanti teman-teman akan dihubungin. Kemudian cara bayar dengan OVO sama nih opsi 1, 2, dan 3 seperti yang tadi di Gopay. Yang pertama teman-teman bisa scan QR code. Kemudian yang kedua bisa buka barcode. Kemudian yang ketiga dengan isikan nomor telepon yang didaftarkan pada aplikasi OVO teman-teman. Jadi untuk transaksi cara bayar ini semua e-wallet sudah mendukung menggunakan scan QR, kemudian buka barcode atau menggunakan isikan nomor telepon. Nah selanjutnya bayar e-commerce dengan OVO ya. Eh. OVO juga bisa dengan belanja e-commerce teman-teman. Dimana selesaikan transaksi nggak muncul kesempatan memilih metode pembayaran. Misalnya pilih pembayaran pada Tokopedia. Kemudian teman-teman pilih OVO sebagai metode pembayaran. Pilih akun e-commerce yang belum terhubung. Masukkan kode akun OVO-nya kemudian koneksikan teman-teman dan bila saldo OVO tidak cukup maka isi saldo terlebih dahulu teman-teman ya biar aman. Selanjutnya bagaimana cara menarik saldo di OVO? Yang pertama teman-teman buka aplikasi OVO lalu pilih menu transfer, pilih order bank atau bank lain, kemudian isikan nomor rekening bank tujuan, kemudian konfirmasi dengan memberikan kode keamanan OVO Anda. Jangan lupa cek rekening tujuan ya apakah sudah masuk atau belum transaksinya teman-teman ya biar aman nih ya, teman-teman nggak double pembukuan seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini untuk cara transfer saldo sama caranya itu buat buka aplikasi OVO-nya, kemudian pilih transfer. Setelah itu pilih ke Sam OVO, isikan nomor ponsel tujuan. Setelah itu teman-teman isikan nomor yang akan ditransfer, lalu biasa konfirmasi dengan memberikan kode keamanan OVO Anda jangan lupa cek di ke penerima apakah saldo tersebut sudah masuk apa belum teman-teman ya. Jadi harus dipastikan bahwa transfer saldo OVO-nya sudah berhasil atau belum. Nah, di sini info promo juga teman-teman sudah banyak sekali teman-teman tinggal cek aja di http://ovo.id garis deals. Nah, di sini promo-promo dari OVO ini banyak sekali teman-teman. Biasa terkait dengan kuliner, makanan, aplikasi atau pembayaran atau diskon ya. Teman-teman ada cashback juga. Teman-teman bisa coba cek aja nanti di websitenya yang saya cek ada di layar ini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya apalagi aplikasinya itu adalah e-wallet nih teman, -teman. yaitu Dana, di mana aplikasi ini yang memfasilitasi transaksi digital secara praktis, Pengguna cukup menyimpan saldo di akun hingga praktis dalam bertransaksi, Dimana dengan memakai Dana ini UMKM dapat menyimpan uang dengan aman dan tercatat cashless teman-teman. Untuk websitenya ada, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube ya teman-teman ya. Teman-teman ini saya infokan supaya lebih aman dan lebih detail teman-teman. Kemudian cara daftar sama teman-teman ya. Itu pertama teman-teman install aplikasi Dana, kemudian klik tombol daftar, kemudian isi semua identitas dengan valid nama, data sesuai KTP. Nanti aplikasi Dana akan mengirimkan biasa OTP teman-teman lewat SMS. Nah, silakan masukkan kode tersebut dan jangan diberitahu kepada siapapun kode OTP itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman itu aplikasi di Dana. Nah, selanjutnya Transaksi seperti apa? Nah, ini untuk cara upgrade akun dana, teman-teman, harus di-upgrade. Caranya masuk aplikasi dana, pilih menu Mi, kemudian pilih verifikasi MyKon, kemudian ambil dan upload kartu KTP, dan juga foto selfie sendiri sambil megang KTP. Tunggu hasil verifikasi, teman-teman. Nah, ini apa manfaatnya? Yaitu pertama, kirim uang sama pengguna dana dan rekening bank bisa melakukan tarik tunai, kemudian bisa mendapatkan penawaran spesial dan keuntungan lain lainnya jika dilakukan upgrade akun, teman-temannya. Nah, cara bayar juga sama, teman-teman. Buka aplikasi dana, pilih krim atau kirim atau send, kemudian pilih kirim uang ke nomor telepon atau juga send to the phone, isi nomor telepon jadi tujuan pembayaran. Kemudian konfirmasi dan memberikan kode keamanan dana Anda. Jangan lupa cek saldo di akun penerima untuk memastikan bahwa pembayaran atau transaksi tersebut sudah berhasil ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian cara ber dengan opsi 2 itu buka aplikasi Dana, pilih bayar. Nah, nanti di sini teman-teman pilih eh uh, masukkan nominal yang akan dibayarkan, kemudian teman-teman konfirmasi dengan kode keamanan. Jadi tinggal klik aja pakai QR code teman-teman. Seperti itu untuk opsi pertama. Jangan lupa ya, pastikan cek saldo di akun penerima pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi sudah berhasil dilakukan. Nah, bayar e-commerce dengan dana. Ini juga bisa digunakan di e-commerce, teman-teman. Kalau belanja di e-commerce, nih teman-teman tinggal koneksikan aja untuk aplikasi dananya. Caranya buka e-commerce-nya, kemudian koneksikan dengan akun dana, masukkan PIN-nya, kemudian cek saldo dana tidak cukup, maka isi dulu saldonya ya, teman-teman. Jadi, semua sudah terhubung ke dalam e-commerce sekarang untuk e-wallet ini, teman-teman. Nah, untuk cara ambil saldo dana juga gampang. Caranya teman-teman buka aplikasi dana, pilih kirim atau send, kemudian pilih opsi kirim uang ke rekening bank, kemudian lengkapi info barang bank tujuan nih, serta nominal yang akan ditarik lewat bank. Kemudian konfirmasi dengan memberikan kode keamanan dana Anda, jangan lupa biasa cek dari rekening tujuan apakah saldo tersebut sudah masuk atau belum ya teman-teman. Pastikan semuanya transaksi berhasil. Nah cara transfer dana juga cukup mudah teman-teman. Buka aplikasi dana, kemudian teman-teman pilih kirim, kemudian isikan nomor ponsel sama pengguna dana, kemudian masukkan nominalnya, masukkan kode PIN. Jadi ini sama-sama untuk pemilik akun dana teman-teman ya. Karena kan pakainya nomor handphone teman-teman jadi nggak punya rekening bank juga tidak masalah. Silahkan gunakan nomor handphone teman-teman. Jadi sekarang itu benar-benar e memudahkan kita untuk yang non bankable. Nah untuk ngecek transaksi dana juga teman-teman bisa cek nih caranya masuk ke aplikasi dana. Kemudian pilih history. Setelah itu nanti history akan menayangkan riwayat transaksi yang diurutkan nih dari transaksi paling terakhir terjadi. Gunakan filter ya teman-teman untuk memudahkan pencarian transaksi tertentu atau yang spesifik teman-teman. Jadi benar-benar luar biasa semua sudah transparan di aplikasi ini. Nah selanjutnya saya akan jelaskan tentang gerbang pembayaran nih. Ada dua yang saya jelaskan yaitu Sendit dan bayar IND. Oke, okay. apa itu gerbang pembayaran teman-teman? Nanti kita lihat yang tadi itu adalah saldo e-wallet atau dompet ya, dompet elektronik. Nah sekarang saya jelaskan tentang gerbang pembayaran. Ada dua yang saya jelaskan di sini teman-teman. Oke, okay, kita masuk ke Sendit. Oke. Okay. Sendit ini aplikasi gerbang yang mengintegrasikan proses pembayaran satu unit termasuk MKM ya dengan memadukan pintu dari semua bank, e-wallet, dan lainnya teman-teman. Jadi disatukan teman-teman. Nah untuk websitenya Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan Youtube-nya juga sudah ada teman-teman di sini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi benar-benar menjadikan semua aplikasi gerbang bayar itu jadikan satu teman-teman sama aplikasi Zenit atau aplikasi gerbang pembayaran. Nah cara aktivasi akun sama teman, teman tinggal buat akun di web, sendit.co, kemudian sign up, kemudian pilih daftar. Kemudian isi formulir dengan indeks awal dan alamat email untuk aktifkan akun. Nanti setelah itu tim sendit akan otomatis mengirimkan tautan untuk verifikasi awal. Jadi teman-teman harus ngecek inbox pada email teman-teman untuk dilakukan verifikasi dari sistemnya. Nah, cara aktifatnya gampang teman-teman tinggal masuk ke aplikasi ke website sendit.co nanti akan diminta kelengkapan data kemudian pilih jenis usaha dilengkapi dengan informasi kontak person lampirkan dokumen misalnya NPWP dan surat izin usaha jadi teman-teman tinggal input saja data-data yang dibutuhkan untuk melakukan proses aktivasinya di sendit teman-teman Kemudian masuk ke dashboard, pilih web senditnya, masuk ke menu balance. Nanti gunakan filter-filter untuk membantu pencarian transaksi berdasarkan kata kunci tertentu nih maupun rentang tanggal tertentu. Jadi bisa memilih mau kata kunci apa atau mau pakai tanggal berapa untuk mengecek uang masuk dan uang keluar teman-teman. Jadi ini benar-benar sebagai gerbang untuk pembayaran teman-teman menyatukan semua e-wallet ada di sini teman-teman. Nah selanjutnya ada bayar IND, di mana ini adalah aplikasi yang menangani proses integrasi pembayaran dari berbagai jalur termasuk rekening bank dan e-wallet, sehingga berbagai aplikasi yang dipakai bisa sinkron satu sama lainnya teman-teman, sama seperti Sendit, ini namanya bayar IND. Nah, di sini ada websitenya, ada Facebooknya, Instagram, ada Twitter, dan juga ada YouTube-nya, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan Buyer sebagai aplikasi gerbang pembayaran. Nah, cara aktifasi gimana sih? Gampang, teman-teman. Insert aplikasi bayar IND dari Google Play, kemudian bikin akun dengan misi formulir yang ada. Teman-teman jangan lupa bikin pin-nya ya, untuk mengamankan penggunaan aplikasi bayar IND ini, teman-teman. Nanti, di sini isi data-data sesuai dengan KTP, siapkan data KTP, PWP kemudian surat izin usaha teman-teman atau NIB agar lebih mudah. Nah, kemudian cara upgrade ini juga bisa jadi masuk aplikasi bayarin kemudian pilih fitur upgrade akun kemudian ambil dan upload KTP ke kemudian upload foto selfie sambil pegang KTP nah tunggu hasil verifikasi dilakukan oleh tim bayar IND nah manfaatnya apa aja sih jadi maksimum saldo kas bisa dengan 10 juta transaksi sampai 20 juta per bulan kemudian pencairan saldo kas ke bank manapun itu sangat mudah teman-teman nah untuk cara bayar dengan bayar cara gampang buka aplikasi pilih scan kemudian nanti aplikasi akan menyalakan kamera untuk melakukan proses scanning BRB, QR code kemudian bidik masukkan nominalnya dan konfirmasi dengan memberikan kode keamanan bayar in IND Anda jadi sekarang teman-teman sudah luar biasa sekali menggunakan namanya QR code di setiap aplikasi manapun karena sudah berstandar kris nah. Lanjutnya cek riwayat juga bisa teman-teman jadi masuk ke aplikasi Bayer teman-teman pilih riwayat atau history, kemudian gunakan fitur filter untuk membantu pencarian transaksi berdasarkan kata kunci tertentu maupun rentang tanggal tertentu teman-teman nanti teman-teman tinggal pilih aja mau pakai tanggal atau menggunakan kata kunci apa tinggal di sali untuk transaksinya teman-teman jadi bisa terlihat transaksinya ini sangat transparan sekali teman-teman untuk teknologi saat ini ayo teman-teman umkm -teman, harus bisa ya kemudian ada urun dana nih urun dana itu aplikasi namanya santara jadi di sini nanti bisa mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis kita teman-teman jika kita butuh dana nah, maka nanti sistemnya kayak seperti saham gitu teman-teman kita buka usaha kita di aplikasi ini nanti siapa yang mau melakukan urun dana atau patungan nanti bisa menjadi So, modal usaha buat kita Apri, Apa sih aplikasi Santana itu Santana itu aplikasi yang menghubungkan Perusahaan dan UMKM yang ingin menawarkan Kesempatan berinvestasi Kepada masyarakat umum lewat sistem terpercaya UMKM sendiri bisa berperan sebagai unit Yang memajukan pengada pendanaan Ataupun sebagai pemberi pendanaan teman-teman Jadi bisa dua ya sebagai investor Atau sebagai Yang dilakukan penanam modal Nah ini untuk websitenya Facebook, Instagram, Twitter Nah Cara daftarnya gimana gampang download aplikasi style aplikasi Santara. Karena isi data-datanya nanti ada OTP teman-teman. OTP itu silakan diinput untuk login ke dalam aplikasi Santaranya teman-teman. Jadi ini teman-teman luar biasa sekali aplikasi Santara ini ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pinjaman kita bisa melakukan dengan aplikasi urun Dana ini teman-teman. Oke selanjutnya untuk cara daftar yang kedua itu adalah teman-teman di download install aplikasi Santara lewat Google Play Store. Nah mohon dipahami nih bahwa model bisnis Santara ini mengandalkan kepercayaan antara pihak yang menawarkan pendanaan maupun yang menerimanya. Oleh karena itu proses verifikasi dilakukan secara detail untuk menjadi validitas identitas terutama nih legalitas dan kondisi keuangan kedua belah pihak. Jadi harus benar-benar terbuka dan diverifikasi oleh tim Santara. Nah, caranya gimana sih? Caranya gampang untuk menawarkan pendanaan. Masuk ke aplikasi Santara, tempatnya bagian dashboard nih kemudian pilih bisnis yang ingin ditawarkan pendanaannya jangan lupa cek profil dan kondisi prospek bisnis tersebut. Jadi contoh ada PT The Bonju Indonesia industri pengolahan nah dia sedang butuh untuk namanya dana. Nah, kita bisa cek nih gimana profil usahanya kalau kita ingin berinvestasi kepada perusahaan UMKM tersebut teman-teman. Kemudian cara pemenangnya, cek kembali detail pendanaan yang akan ditawarkan kepada UMKM tersebut, teman-teman. Jadi, kalau kita mau menanamkan dana, kita harus tahu nih profil usahanya seperti apa. Oh, bener, udah foto-fotonya di videonya, legalitasnya sudah lengkap. Nah, ini semua keputusan dari teman-teman sebagai investor atau um, uh, urun dana, seperti itu, teman-teman. Jadi, pastikan bahwa ini sesuai dengan yang teman-teman yakini seperti itu. Cara mengajukan pendanaan juga bisa nih teman-teman. Caranya masuk ke aplikasi Santara, kemudian bagian dashboard, teman-teman veri datanya. Nanti akan ada verifikasi dari tim Santara. Jika lolos nih aplikasi teman-teman akan memberikan for mulir profil bisnis untuk ditayangkan pada aplikasi dalam rangka mengajak pengguna lain untuk memberikan pendanaan atau urun dananya. Istilah data-data dengan valid ya teman-teman ya. Karena teman-teman yang membutuhkan dana jadi seberikan informasi yang terbaik. Kemudian pinjaman elektronik. Nah ini ada pinjaman elektronik itu ada Amarta teman-teman di mana Amarta ini adalah aplikasi pinjaman dana. Kalau tadi urun dana teman-teman, jadi bedakan kan kalau urun dana itu kita sebagai investor, kalau pinjaman elektronik kita akan pinjaman ke aplikasi teman-teman. Jadi namanya ini pinjaman elektronik ini ada aplikasi yang saya jelaskan adalah aplikasi Amarta teman-teman. Nah, Amarta apa sih itu teman? -teman? itu adalah aplikasi yang memfasilitasi pendanaan kepada masyarakat, spesies ke di daerah pedesaan melalui komunitas, di mana UMKM dapat mengambil dua jenis peran, Pertama, sebagai pihak yang menawarkan pendanaan. Yang kedua, sebagai pihak yang mengajukan pendanaan, di mana websitenya sudah ada, Facebooknya, Instagram, Twitter, dan YouTube-nya juga sudah lengkap, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti coba ya untuk barangkali pengembangan usaha teman-teman. Tapi teman-teman pastikan semua aman. Nah cara daftar gimana? Gampang. install aplikasinya di Google Play. Kemudian pilih identitasnya dilengkapi. Kemudian akan ada OTP. Nanti OTP tersebut diverifikasi. Silahkan jangan beritahu siapapun. Setelah itu lengkapi identitas memperoleh akses sebagai pihak yang menawarkan pendanaan teman-teman. Jadi lengkapi data-data untuk mulai pendanaan teman-teman. Ya, pastikan data-data yang diberikan anda data yang lengkap teman-teman. Selanjutnya. Cara menawarkan pembiayaan, jadi pastikan status sudah terverifikasi jika sudah masuk ke dashboard pilih marketplace atau lokap pasar kemudian setelah itu pilih bisnis yang akan ditawarkan dan lainnya jangan lupa nih cek profil dan kondisi prospek bisnis tersebut di mana teman-teman setiap usaha itu kan punya prospeknya nah teman-teman silahkan sesuaikan dengan profil dari usaha teman, -teman atau profil kepribadian teman-teman nah bagaimana cara pengajuan pembiayaan pertama syaratnya wajib perempuan diutamakan tinggal di daerah dengan keterbatasan akses kemudian membentuk kelompok atau yang terdiri dari 15 sampai 20 orang bersedia mengikuti pelatihan wajib kelompok dan wajib hadir secara mingguan dalam pertemuan kelompok. Nah, kemudian jika ada perempuan produk di wilayah perbatasan, mangga silakan hubungi customer care terdekat Amarta, teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi pintar lainnya apa ya? Oh, yaitu adalah Flip. Flip, Flip. Pasti teman-teman sudah sering dengar kata-kata Flip. Flip ini luar biasa sekali, teman-teman. Jadi transfer tanpa kena biaya teman-teman Bagaimana nanti cerita ini Saya akan jelaskan fungsi dari aplikasi Flip ini yang luar biasa saya bilang Karena benar-benar menghilangkan biaya transfer antar bank teman-teman. Jadi Flip ini adalah fasilitas memfasilitasi transfer antar bank secara gratis sehingga menghemat operasional UMKM nih. Khusus transfer dalam jumlah besar barulah dikenakan biaya teman-teman. Ada website uh, websitenya Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube nya temen. Jadi benar-benar tanpa biaya teman. Apalagi kita sebagai UMKM ya, pasti kan lumayan tuh ada 6.500 tanpa biaya. Nah, benar aplikasi Blip ini untuk transaksi transaksi yang kecil teman-teman. Kalau yang besar ya pasti ada biayanya. Nah, cara daftar gimana? Gampang. Buka websinya, kemudian klik daftar ya. Kemudian isi data-datanya, nanti akan ada verifikasi akun untuk aktivasinya teman-teman. Jadi silakan isi data aplikasi ini. Pertama-tama siapkan KTP, NPWP, dan juga izin usaha teman-teman ya. Supaya pada saat pengisian aplikasi itu sudah langsung kita isi dan bisa lengkap dan cepat diverifikasi teman-teman. Nah verifikasi gimana nanti? setelah mengisi data isikan username dan kata password kemudian isi nomor ponsel nanti tunggu SMS verifikasi berupa kode token nanti isikan kode token nanti akan mengisi dua data pilih verifikasi fisik misalnya minimarket setelahnya pasti akun akan aktif teman-teman jadi silakan teman-teman untuk lakukan verifikasi sesuai dengan yang ada di layar teman-temannya dan selanjutnya untuk cara kirim uang gimana cara gampang pilih aplikasi Flipnya, boleh pilih kirim uang gratis. Nanti masukkan nama apa nomor rekeningnya. Jangan lupa cek nama penerima. Habis itu lanjut ke metode pembayaran. Jika satu tidak ada transaksi lewat travel lagi. Ingat nih, bank untuk mirip uang berbeda dengan bank penerima uang. Aplikasi menampilkan nomor rekening Flip dengan bank sesuai dengan pilihan sebelumnya. Jadi lakukan transfer, klik saya sudah transfer. Nah, setelah itu kita juga bisa dapat mengecek transaksi flip teman-teman. Caranya tinggal aja pilih aplikasi flip, pilih transaksi. Nanti akan menampilkan riwayat transaksi yang diurutkan dari transaksi yang paling terakhir terjadi teman-teman. Jadi nanti pastikan teman-teman melakukan cek riwayat transaksi ketika teman-teman sudah melakukan transaksi di e-wallet, di flip, atau di transaksi lainnya. Nah, tipsnya gimana teman-teman? Nah, tips selama e-wallet ini membuat transaksi lebih praktis. Nah, pasti teman-teman karena itu susun urutan transaksi yang paling praktis juga Misalkan terima pesanan masak yang pembeli kemudian terima cek pembayaran serahkan pesanannya kemudian terima pesanan nah jangan lupa nih sampai pembeli lama menunggu jangan lupa juga cek pembayaran teman-teman jangan sampai sudah barang kita lepas ke orang kemudian belum, belum diterima pembayarannya oke okay. tips kedua teman-teman gunakan fintech tidak hanya untuk uang masuk tapi juga untuk operasional uang keluar karena apa karena seluruh uang masuk dan uang keluar harus tercatat dan terlacak loh ya Kemudian yang kedua banyak fintech lainnya pembayaran operasional UMKM seperti listrik, paket data dan lain-lainnya. Jadi gunakan fintech ini tidak hanya untuk uang masuk saja teman-teman, gunakan transaksi-transaksi lainnya agar kita lebih memudahkan operasional kita di UMKM. Nah, terus ketiga salah satu fintech adalah tercatat transaksi. Kita bisa ngecek pola transaksi uang masuk dan keluar agar manajemen keuangan lebih baik. Kemudian cari tahu nih produk aman yang paling sering dibeli orang. Kemudian cari tahu siapa saja nih pelanggan paling rajin dan kapan mereka beli. Cari tahu juga pengeluarannya yang sebetulnya bisa dihemat mana aja teman-teman. Jadi karena ada data ini kita bisa gunakan untuk mengambil keputusan atau menganalisa usaha kita teman-teman. Tips keempat adalah salah satu kunci Memilih jenis e-wallet yang tepat adalah lingkungan. Maksudnya apa sih? Cari tahu nih fintech apa yang baik digunakan pelanggan atau pembeli. Kalau e-wallet kita sama dengan mereka kan pasti semakin besar peluang mereka untuk berbelanja di tempat kita. Sebaiknya kalau e-wallet kita jarang dipakai oleh pembeli malah kita yang kita ikut cara memakainya. Jadi pastikan teman-teman lihat suatu kondisi di sekitar. E yang sering digunakan, kita gunakan oleh e tersebut, teman-teman. Tips kelima, sebagian e-wallet ini hanya menyimpan catatan riwayat history story hanya satu bulan terakhir. Oleh karena itu, kita wajib melakukan backup rutin, teman-teman. Caranya simpan bukti di format JPG atau PDF, kemudian taruh tempat aman, misalkan di Google Drive atau di WA, kemudian catat pengeluaran di aplikasi Excel atau aplikasi rekap lawannya. Kemudian agendakan kami minimal seminggu sekali untuk melakukan rekap data dan membackup data-data transaksi teman-teman ya, biar aman. Nah, tips teman, -teman UMKM juga perlu memanfaatkan teknologi lain misalkan e-commerce dan media sosial Gunakan fintech bersamaan dengan keduanya Gunakan opsi e-wallet dan buat transaksi di e-commerce perlu promosikan ke media sosial Kini kita melayani pembayaran nih menggunakan e-wallet apa aja Promosikan juga di medsos komentar pelanggan yang puas Karena pembayaran menjadi praktis Jadi itu sebagai testimoni teman-teman untuk transaksi kita menarik yang lainnya Terus ketujuh nih banyak sekali nih pinjaman online Pilih yang mana ya Tipsnya itu cari tahu legalitasnya dulu teman-teman Kemudian cari reputasinya, kemudian teman-teman pastikan 3P, yaitu pinjam seperlunya, pastikan bisa lunas, dan pinjam jangan keterusan teman-teman. Karena kita meminjam, pasti kita wajib membayar teman-teman. Gunakan dengan bijak apa saja yang ada di aplikasi teman-teman ya. Kemudian tips 8 nih namanya juga manusia buatan pasti ada celah keamanan waspadai yang pertama jangan sebarkan pin atau OTP ya kemudian pastikan ponsel tidak digunakan orang lain kemudian cek rutin riwayat transaksi apalagi juga memiliki beberapa aplikasi fintech teliti nih dalam menginstal aplikasi termasuk akses pada memberikan ponsel jadi teman-teman harus hati-hati teman-teman ya terutama pin dan kode OTP itu jangan sampai ke orang lain Kemudian selanjutnya, tips 9, apa yang harus dilakukan kalau saldo hilang? Kemudian pertama cek dulu histori histori transaksi kemudian hubungi customer service dan juga jangan lupa lah pernah pihak berwajib ingatkan ke sekitar agar kasus yang sama ini tidak terulang kembali kepada orang di sekitar kita teman-teman karena pasti ada celah dan kita yang harus menjaga celah tersebut supaya tidak dibobol orang seperti itu teman-teman nah ini banyak sekali testimoni yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi wah terima kasih Ovo kami jadi lebih mudah melakukan transaksi lebih mudah mengatur ringkasan transaksi kami banyak sekali teman-teman dari berbagai macam testimoni positif terkait adanya teknologi keuangan untuk UMKM. Jadi teman-teman mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi yang ada agar apa agar UM kita juga menjadi lebih maju bisa mengikuti pembayaran secara ini. Nah penutup teknologi informasi sepatutnya menjadi potensi yang memberi kontribusi terhadap bisnis UMKM. Namun hakikatnya teknologi adalah benda mati yang tak akan berarti tanpa penggunanya yang teredukasi. Jadi teman-teman sebagai UMKM teruslah belajar teruslah mengupdate teknologi agar bisa menyesuaikan dengan kondisi teknologi saat ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman agar saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ditunggu saja untuk video selanjutnya. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Kami dari Desa Rahir Channel. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. UMKM Indonesia sukses selalu, jaya selalu. Bye-bye.